Oh, ternyata di sini teman-teman benar di sini ya. Kata Bu juga kayak gitu. Katanya. Sebenarnya emang udah pulang enggak pasti di sini gitu. Ya ternyata emang benar di sini tuh ya teman-teman. Ya kan? Ada kan? Nah, dia lagi sendiri ya. Dia lagi termenung. Kelihatan banget ya. Oh ya teman-teman, ini saya sendirian karena mas kameramen ini lagi sama Embu. Dia lagi jagain yang kunti itu karena agak takut gitu katanya sama ini gitu. Bisa ngegodain katanya gitu. Udah saya samperin lah. Saya juga sekarang pengen nanya sebenarnya Embu itu niatnya gimana gitu. Soalnya tadi kan habis dinasehatin sama Embu, tapi ya Embu katanya sih emang karena dianya bandel gitu, jadi agak-agak rada-rada emosi gitu ya teman-teman ya. Makanya kan dia ada tinggi gitu, tapi dianya malah jadi pergi ke sini. Sebenarnya niat dia tuh seperti apa sih gitu. Ya gitu. Saya lebih dekat lagi temennya. Oke, sudah. Agak repot juga sih ini ya. Saya sendirian sama mas. Biasanya kan suka sama mas kameramen ya. Dia yang ngatur gitu. Ini agak serak ya temennya. Mama. Nah, dia baru sadar teman-teman lah. Dia baru melihat saya tuh ya. Ya, dia baru melihat saya. Itu betul dia baru melihat tahu kok ada saya ya. Ada yang habis di
gitu nggak? Benar, iya. Kamu ngerasa salah nggak? Iya. Jangan kayak gini. Jangan kayak gini, saya bilang lagi. Hah?
jauhin kamu. Tahan. Seharusnya aja.